Garuda Under 20 atau skuad Garuda Muda harus menelan kecewa setelah gagal tampil di Piala Dunia Under 20. Kita akan berbincang bersama dengan Tommy Welly atau Bung Toel. Terima kasih Bung Toel telah bergabung bersama kami. FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian pertanyaannya, lantas bagaimana nasib timnas Indonesia U20 ini pada ajang dunia ini, Bung? Nampaknya timnas menangis hari ini, terutama Garuda Muda. Iya, tragis nasibnya gitu loh. Kalau menangis tuh yang kelihatan di luar secara fisik. Bisa nggak kita merasakan apa yang di dalamnya? Hatinya, pikirannya, menurut saya perasaannya udah hancur gitu loh. Ya. Kalau yang nggak ngerti bola ya kayak begitu, memang nggak kiamat dan sebagainya gitu loh. Betul. Nggak gampang memulihkan. Mereka sudah membuang banyak waktu, memberikan tenaga mereka, bakat mereka gitu loh. Main bola itu nggak gampang. Dan mereka sudah membela negeri ini. Mereka merah putih gitu loh. Mereka di usia yang sangat muda, itu nggak asal ngomong teriak sana teriak sini, tapi mereka seorang yang heroik. Mereka sudah bela negaranya. Dan mimpi mereka, semua pemain bola itu pengen main di Piala Dunia. Mimpinya tinggal 2 bulan jaraknya, dan itu tiba-tiba sirna gitu loh. Jadi kalau nangis itu cuma kelihatan di permukaan. Betul. Di fisik. Itu nggak tahu nggak isi dalamnya. Hancur itu anak-anak. Ini kalau kita lihat artinya mungkin yang menangis bukan hanya Garuda Muda, tapi mungkin seluruh bisa dibilang adalah para pencinta timnas Indonesia yang memang berharap bahwa U20 bisa bermain. Tapi kalau kita lihat, apakah kita masih punya peluang, Bung Toel, untuk main di U20 ini? Melihat negara Asia yang lolos Piala Dunia U20 ini kan ada Uzbekistan, ada Irak, ada Korea Selatan, dan juga Jepang. Bila mereka terpilih nanti menjadi tuan rumah, artinya apakah kita masih punya secercah harapan ataupun slot itu? Berdasarkan pasal apa kita masih punya peluang? Kan kita tampil di Piala Dunia tadinya karena kita statusnya tuan rumah. Privilege sebagai tuan rumah, posisi wild card, jadi kita tampil di Piala Dunia. Tapi kalau sudah nggak jadi tuan rumah lagi, posisi tuan rumah, status tuan rumahnya dibatalkan, dicabut, ya nggak bisa main. Oke. Artinya sudah hilang betul harapan itu, mimpi itu betul-betul kandas seperti itu, Bung Toel. Iya, dan tragisnya mimpi itu hanya tinggal 2 bulan, kurang dari 2 bulan lagi malah, untuk dicapai, diwujudkan oleh mereka. Okay. Dan itu sirna dengan segala upaya yang mereka lakukan. Bung Toel, tapi Anda lihat ini mimpi ini tinggal 2 bulan lagi. Apa yang salah kalau kita melihat dari masalah yang memang begitu panas belakangan ini terkait dengan isu yang timnas Israel kemudian yang dikatakan menjadi salah satu bola panasnya. Israel sudah kemudian lolos pada Juli tahun lalu dan isu ini muncul mendekati laga match yaitu 2 bulan lagi. Anda baca di sini kemudian salahnya di mana? Campur aduk politik dengan olahraga, campur aduk. Tidak ada kedewasaan, tidak punya gambaran besar melihat olahraga. Gitu kan. Ada yang bilang nggak kiamat, ada yang bilang bukan skala prioritas dalam pembangunan Indonesia. Jadi campur aduk antara politik dan olahraga. Lalu juga pemerintah Inafok dalam hal ini panitia nasional menurut saya tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Karena kalau kita bicara Australia lolos sejak Juli tahun lalu. Menurut saya harusnya ada pekerjaan rumah yang dikerjakan supaya tidak muncul meledak atau apa pecah hanya berjarak sekitar 2 bulan menjelang kick off. Baik, Bung Toel. Ini yang ditakuti adalah terkait dengan sanksi yang akan diberikan FIFA kepada Indonesia yang memang yang menakutkan ketika memang FIFA tidak menganggap permainan sepak bola ataupun liga-liga yang akan bermain di Indonesia. Ini pasti akan berdampak juga untuk semua lini. Tidak hanya timnas Garuda Muda yang menangis, tapi bisa jadi seluruh pencinta sepak bola di Indonesia yang mendukung tim Garuda ini akan menangis karena tidak bisa bermain lagi. Apa yang harus dilakukan Indonesia agar tidak terkena sanksi berat dari FIFA? Kalau secara norma sih pasti kena sanksi ya. Situasinya sulit sih.
jelas salah kita sebagai tuan rumah. Supaya nggak kena sanksi, makanya pergi kan Ketua Umum Erick Thohir. Tujuannya itu tadi, melobi, utamanya melobi terkait supaya nggak kena sanksi lah, kan intinya itu. Betul. Ya kita tinggal tunggu hasilnya, apakah lobi itu berhasil, kita nggak kena sanksi atau tetap. Tapi kalau dari pernyataan semalam, kan dengan jelas dikatakan bahwa pernyataan FIFA semalam, bahwa Indonesia potensial kena sanksi. Hanya persoalannya tidak disampaikan saat ini kan. Itu sebagai kebijakan FIFA lah, wise-nya FIFA lah untuk tidak menyatak setelah mencabut posisi tuan rumah langsung menghukum juga, tenggang rasa lah, tepos lironya FIFA lah itu. Baik, baik. Belum menyampaikan sanksi secara langsung. Baik. Tapi kita dalam ancaman sanksi itu. Oke, ancaman ataupun sanksi ada atau di depan mata, tapi kita berharap bahwa tidak menutup artinya mimpi yang lainnya atau pintu-pintu lainnya untuk Indonesia. Terima kasih Bung Toel telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Tommy Welly.